Dua bulan sampai Mei Ramadan, Pusat Observatorium Boska ngalakonan pelatihan ngenaan palakian nitelan hilal atau melatekna bulan dina kalender Islam make teleskop. Eta pelatihan teh diwewegan kusawala ngenaan aspek teknis tantangan turta reget dina prak-prakan nitenan hilal. Tamu undangan anu ngawengku panalungtik astronomi, Kementerian Agama, mahasiswa turta masyarakat, Tembong sarumeunget Aum dina praktek jeng sosialisasi palakiah ni tenan hilal atau padoman medalna bulan dina kalender Islam prakpra prakanana dipaju ngaliwatan ketaknalungtik bulan make teleskop di pusat observatorium Boska Lembang Kabupaten Bandung Barat sawatara Poeka katompernakeun Eta kagiatan Tdipittembeyan ku kagiatan sawwala, manung dengkenun sajum lain hal tim mimiti aspek teknis, tantangan tepika reged nalikaritean bulan. Para peserta tembong serangat nalikaitenan Mucunghulna Hilal anumareng jeung surrupna panon poe. Hanjakal lantaran kaayaan cuaca diwengkon Lembang katutup Mega, mucunghulna awa bulan tepisakatiten. Maman Yusuf Panelungtik di pusat Observtorium Boska nembraken eta kegiatan teh Min kalauolongkrang pikir mika warruh palakiah Nitenan Hilal eta kegiatan di mimikian Tina Nitenan Hilal bulan ketujuh ka Dina kalender Islam nyata Rojab sa 1440 Hijriyah Dina Panelungtikan Hilal Kiwari Pusat Observtorium Boska make teleskop anu dilengkepan ku kamera video astronomi teleskop repator dan OTA jeung monting equatorial. kegiatan sore ini kita uh, rencananya ingin mengamati hilal, hilal rajab 1440 uh, konjungsinya tadi malam, kemudian umurnya sudah cukup tua, jadi sebenarnya harapannya kalau langit cerah, kita sebenarnya bisa menyaksikan sama-sama bentuk hilal itu seperti apa, dan setipis apa itu kalau menggunakan mata, kemudian kalau kita bandingkan dengan teknologi yang sedang kita kembangkan, seperti apa apakah jauh lebih mudah, atau seperti apa harusnya bisa dilihat, tapi sayangnya sekarang Kondisinya seperti ini, jadi uh, tidak bisa kita ini lakukan ini pengamatan, ini pengamatan itu. Yusuf Ngembohan, Polusi Cahaya di Pusat Observatorium Boska Lembang, Kiwari jadi reget di naprak-prakan Nitenan Hilal. Sarjan Kitu Pusat Observatorium Boska tetap bakal Nitenan Hilal di nama pagi Bulan Ramadan tahun iya. Lianti di Boska, panalungtikan anu Anusa dilakonan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, anu tempatnya di Erong Strategis di Nitenan Hilal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.